Jadi MO modus operandi untuk penipuan panggilan pertama tu, mangsa akan dihubungi oleh sindiket yang mengaku sebagai pegawai bank atau bank negara dan seringkali juga menyamar sebagai pegawai polis. Pegawai polis di situ telah meyakinkan pihak mangsa memberi bukti-bukti peribadi, nombor akaun dan sebagainya sehingga mangsa mengalami kerugian yang besar. Bagi penipuan panggilan mengaku sebagai kenalan, modus operandi mangsa akan dihubungi sindiket yang mengaku sebagai kenalan dan menyatakan nombor telefon telah ditukar dan meminta bantuan kewangan. Orang ramai juga boleh membuat semakan dengan ccid.rmp.government.my, semak mute account. Yang ini dapat kita mengetahui nombor panggilan yang dibuat tu, yang kita terima tu adalah dari palsu atau sebaliknya.